Tiga pilar plus Asahan, Polres Asahan, Pemerintah Kabupaten, dan Kodim 0208 Asahan melaksanakan sambang kasih di beberapa gereja di Kota Kisaran. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk bahwa toleransi umat beragama di Kabupaten Asahan dapat terjalin dengan baik. Giat sambang kasih ini diikuti langsung oleh Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga, Wakil Bupati Asahan Surya, dan Dandim 0208 Asahan Letnan Kolonel Suhono. Dalam kegiatan sambang kasih ini, kunjungan Tiga Pilar Plus Asahan mendatangi ke beberapa gereja, di antaranya Gereja HKBP, Gereja Metodis, dan Gereja GPDI. Untuk masyarakat Asahan khususnya yang sedang merayakan Natal, ya mudah-mudahan pelaksanaan Natal pada tahun ini lebih baik, lebih kondusif, karena Tiga Pilar Plus ini memang dari awal semua kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang religius, salah satunya adalah pada malam hari ini, kita harapkan nanti Asahan ini dalam keadaan kondusif. Saya pikir ini selamat merayakan Natal dan tahun baru. Selanjutnya, rombongan berkeliling Kota Kisaran memantau tempat ibadah gereja lainnya. Petugas pengamanan yang diturunkan untuk mengamankan jalannya ibadah Natal di setiap gereja diantaranya kepolisian, Satpol PP, TNI, OKP, dan Ormas. Pada akhirnya perayaan malam Natal di Kabupaten Asahan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kita melakukan sambang ya, sambang kasih lah namanya. Kita menyambangi daripada saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Kita ingin menunjukkan pesannya di sini adalah bahwa toleransi antara umat beragama yang terjalin khususnya di Kabupaten Asahan ini cukup baik ya, cukup kondusif ya. Jadi ini juga yang menutup celah bagi kita bahwa isu-isu akan adanya intoleransi, isu-isu akan adanya radikalisme, bahkan isu-isu terorisme di Asahan ini itu sama sekali kita tutup rapat-rapat pintunya ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini juga kita menutup juga daripada niat-niat mereka yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan melalui atau dari aspek kegiatan beragama. Ini kira-kira. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.